4 tahun yang lalu itu kan aku pernah bikin video yang the spiciest Singapore food gitu kan. Tapi ada beberapa yang udah betul permanen. Sekarang kita update ya. Ini ada beberapa lokasi baru lagi. Hari ini aku akan mulai dari area Orchard. Ini salah satu area kesukaannya Curut. Jangan tanya alasannya, karena aku pun nggak tahu. Wah, aku bisa nguing-nguing. Abis turun dari bis, kita tinggal jalan kaki aja, nyebrang, masuk mall, dan langsung turun ke basement. Ada dalam tas lo. Cuma nggak udah diambil orang nih nanti. Enggak, dia nggak seberharga itu untuk orang lain. Si Curut. Aduh. Baik juga orang-orang sini enggak ada yang ngambil ya. Udah Curut, kamu masuk aja deh ke dalam deh. Enggak usah ngintip-ngintip dulu deh. Blokin dulu. I'll be with you. Ini kan dia adanya di B3 kan. Kalian tinggal cari aja. Sini. Nah, ini kalau kalian lihat tuh ada dipajang gitu kan foto-fotonya. Ini kalau berhasil nih makan level terpedasnya. Tapi sayangnya aku nggak bisa pesen itu. Katanya khusus menu challenge, kita harus reservasi satu hari sebelumnya. Jadi mereka punya waktu gitu untuk siapin semuanya. Hah, nasib. Nanti deh aku coba kalau balik lagi ke sini. Saat makan. Ini sayang banget ya. Sebenarnya itu mereka ada kayak level terpedasnya gitu kan yang challenge. Jadi kalau kita bisa ngabisin dalam 5 menit si level 27 WTF. Nah, kita dipajang tuh di atas itu tadi. Kalau untuk pesen yang menu itu dia enggak bisa walk in. Mari kita coba ayamnya dulu ya. Tapi ini lembut banget sih tuh. Padahal ini sendoknya plastik ya. Tapi begitu dipotong enggak butuh usaha keras gitu. Ya. I like it. Ini aku pesen yang level 5. Katanya tuh kalau nggak level yang WTF, stopnya tuh di level 5 mereka. Tapi tadi padahal aku lihat ada yang level 1-15. Aku nggak paham. Yo-yo ke Singapura. Makannya ayam geprek. Pedas gak? Aku masih bisa ngerasain asemnya tomat, tapi pedesnya juga ada gitu. Cuma pedesnya tuh nggak yang terlalu pedes banget buat lidah aku. Ayamnya gede sih. Tadinya aku pikir seandainya pun gede, paling banyakan tepungnya gitu kan. Ternyata nggak, beneran daging tuh. Dan yang paling enak, nggak ada tulangnya. Ini kita makan ala aku aja ya, sambal-sambalnya ke nasi-nasinya. Yummy! Kerupuknya rasa Singapura. Duh, iya. Sekarang ayam geprek glow up, Singapura dia. Pedesnya baru berasa sih. Parah, pedesnya baru berasa banget di menit ke-6. Kalau ini aja pedesnya baru berasa di menit ke-6, apalagi yang level WTF ya, berarti pedesnya tuh baru berasa tuh. Soalnya kan harus habisin dalam waktu 5 menit, ini pantes. 5 menit bisa atau habis itu kelabakan pasti. Namam curut.
Kamu pasti tadi kaget kamu ditinggal. Aku lebih kaget ini iya, ini teman aku. Berikutnya dari Papa Ayam lurus terus. And I was hoping to see you again, yeah. Ini tempat favorit aku yang baru. Ini aku gak bisa baca. Tapi kalian ingat aja logonya ya. Sebelum buka aja udah ada yang ngantri, termasuk aku. Semuanya udah pasti mau makan ikan. Begitu masuk ke dalam restonya, kalian tuh kayak berasa kayak di dimensi lain. Dekorasi tempatnya unik banget. Kalian udah siap belum untuk lihat ikannya? Ini aku pesen lemon and lime. Segar. Oke, mari kita mulai acara makan kita. Ini kita belah dulu lautannya. Ini ada nasi, tapi aku gak akan makan nasi. Kenapa? Soalnya abis ini aku bakalan makan banyak banget di tempat-tempat yang pedas-pedas. Dan... Ini kayak mala. Kita coba ini ya dulu. Wow. Dia segar sekali. Oh my god. Gila, parah. Wah, ini apa ini? Dagingnya penuh rasa, gak ada rasa ikan gitu. Super, super yummy. Pantes dapat award. Tuh, masih panas dia, mendidih dia. Ini sebenarnya dia dari ini ya, dari China. Asli dari China. Di China sendiri tuh dia punya 300 outlets gitu kan. Nah, di Singapura ini mereka baru buka 4. Aku berharap buka juga di Indo, Jakarta. Super super yummy. Ini kuahnya seger banget deh, ikannya seger juga, bumbu kuahnya tuh meresap banget ke dagingnya. Aku mau coba. Yang pertama tadi ayam geprek Indonesia kan, ini yang ini sekarang ikan Chinese. Nanti yang ketiga kita cari negara berbeda. Jadi kalau kalian kesini pengen cobain makanan-makanan pedas, tinggal pilih mau dari negara mana. Tadi aku eggs on, aku pesen lotus juga. Nah, lotusnya ini ada di bawah. Yummy. Ekor ini paling enak. I like it. Nyam. Wah, enak sekali. Bye.
nggak bisa lihat yang kayak gini-gini nih. Oh iya, lucu. Jangan beli-beli terus, iya. Kita nggak boleh mencurut. Dia nggak mau punya teman lagi. Tempat berikutnya ada di area Bras Basah Road. Dari si Sotah, tinggal lurus terus. Ujung sana. Persis banget ada di sebelah hotel Rendezvous. Dan namanya 90 Minutes. Sekarang negara Korea, kita hotpotan. Untuk harga, kalian bisa lihat di kacanya. Kalau secara tempat sih nyaman dan luas ya. Makin betah karena lagu yang diputer lagu hits K-pop. Untuk minuman dan makanannya gimana? Mereka punya 7 pilihan sup. Dan cara ambilnya, kita tinggal ke section makanan. Lalu tinggal tunjuk apa aja yang kita mau. Nanti mereka bakal bantu ambilin buat kita. Karena ini all you can eat, hati-hati kalap ya. Soalnya kalau nggak habis, kita bakal kena charge. Ayo kita masak! Nanti kita masukin mie-nya. My audio. Kita masukin audio. Kita masukin noodles-nya nanti ya. Tunggu setengah matang dulu. Kalau mau cheese kayak gini, dia adds on. Mari kita masukin mie-nya. Aku penasaran, aku mau coba ini cheese-nya. Wow, Chan. Wah, enak sekali. Mereka kan ada kayak 5 pilihan, tapi yang paling terekomendasi adalah yang versi 90 menit the best. Nah, the best itu dia pedasnya itu medium, tapi itu yang paling pas gitu secara rasa dan kombinasi. Oh my god. I like it. Aku mau coba buahnya. Pedas tapi masih tetap bisa kemakan sih. Ini paling enak dicocok sini. Sama ini dicampur ke sini. Yummy. Tteokbokki. Topokinya itu dia ada yang putih, ada yang ini kayaknya pakai ini kali ya, yang ini sweet. Lembek banget dia. Aku mau pakai kimchi. Ubinya tebus sekali ya. Iya, aku mau pergi. Hale, aku mau ketemu teman-teman di Funan. Hihi, teman-teman sudah menunggu aku. Nguing, nguing. Wah, besar sekali. Dan aku kecil sekali. Ini ketika aku dan teman-teman masih kecil.
We. Teman aku lucu-lucu sekali. Kenapa aku ada banyak? Wah, ada Tata dan teman-teman. Besok aku mau kesini lagi, iya. Waduh, bahaya. Aku mau nguing-nguing. Yuk, kita coba yang belum pernah kita coba, ya kan? Aku mau ini, ya. Ini harus beli cemilan tahu buat di hotel juga nih. Tunggu, kali aja ada nasi lemak, please. Gak ada, Cung. Peppermint mocha. Kita ke sebelahnya ya, ada dessert sehat nih. Pilihin aja, Cung. Satu aja, Cung. Kau minum baru tuh. Bagus kan, keren dong. Ini walaupun kayak anak SD kan suka bawa-bawa botol air, tapi harus terlihat swag. Yummy. Yang ini sih agak asem ya, asem tapi nggak yang terlalu asem banget, jadi masih yang nggak terlalu suka asem kayak aku masih tetap bisa makan. Kita bohong sih, dia ada semua lagi. Yo, onigiri. Iya, orang belum di detail juga. Udah cepetan, ambil lagi. Belum 5 menit. Lu berani tapi? Enggak. Tapi kan masih panas, Cong. Mati kali, Cong. Ya udah, serah lah. Mati enggak? Ya enggak sih. Ya enggak tahu ah. Lu semprot sanitizer aja tuh. Ya gue ya mati. Chan, ih kayaknya enak banget sih. Cong. Super super yummy. Durian apa? Tahu ah. Ya, buat di hotel. Ih, enggak boleh. Kenapa? Ditangkap lu ntar. Tangkap aku. Iya, Cong. 1%, Cong. Enggak bisa ya, deh. Ya, curut. Kenapa yang gedean bayinya aku? Nih, kamu punya akte lahir tuh. Keren kan, Curut punya akte lahir? Ini akte lahir aku udah bisa sekolah SD.